Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jumpa lagi di channel kami di Raja 5 Otoson Ponorogo. Oke, semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila ada yang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan kita semua diberi kelancaran dalam mencari rezeki, amin. Oke guys ya, langsung saja yang ini kita mau spill atau mereview ya. Ini kita ada Vios Gen 3 ya, Vios New tahun 2013. Ini generasi 3, ini pesanannya Mas Emil dari Nganjuk. Ini ya penampakannya. Ini di tempat kita mobil ada kurang lebih 2 bulanan ya kita progres. Nah ini dari kemarin Mas Emil ownernya atau yang pemiliknya Mas Emil sendiri bilang kok mobil saya belum dibikin konten gitu ya. Oke maaf ya Mas, sebelumnya, karena ini mobil baru jadi sudah 95% ya, ini sudah jadi, ini baru kita bikin konten. Ini dari awal modifikasi sampai akhir nanti kita akan review biar konsumen atau ownernya Mas Emil sendiri tahu tentang modifikasi dari kita. Terus bila ada yang pesen jauh-jauh, insya Allah kita amanah. Ini Mas Emil sendiri berdomisili di Nganjuk, Jawa Timur ya, tapi beliau masih kerja di luar negeri, masih di Singapura. Ini kita nunggu aba-aba dari bosnya ya, dari Mas Emil, kapan dia akan mau dikirim. Sewaktu-waktu kan kita kirim. Dan ini sudah mendekatin 100% sudah ready mobilnya. Nanti begitu unit pengiriman di Nganjuk, nanti tetap kita akan review seperti biasa ya. Ini langsung saja ya, kita review. Ini Vios tahun 2013, nomornya lokal Surabaya, pajaknya baru. Terus ini kita custom di full body kit model New Viper ya, full custom depan belakang. Spoiler ini kita pakai ductile yang biar kelihatan elegan. Terus itu juga sudah terpasang fog lamp model LED Pro G angle AE ya, ini fog lamp bawahnya untuk bagian luarnya. Terus sirip view itu sudah kemarin juga sudah kita pasang. Mas Emil sendiri bilang kan itu bawaan Viosnya itu kayak anten gitu, kayak terlihat habis. Ini sudah kita ganti sirip view Mas biar kelihatan elegan ya. Terus ini full muter, ini sudah kita pasangin kaca film yang ukuran 40%, gak begitu gelap juga gak begitu terang, semi ya ini. Terus untuk lampu depan sendiri ini sudah kita pasangin hybrid atau stiker ya, ini biar blue gitu, biar kelihatan mewah gitu ya. Ini untuk bagian luarnya. Dan pelek ini kita kasih rice ring 15, bannya tebel biar naikannya empuk. Ini untuk bagian luarnya. Terus untuk bagian dalamnya kita sudah pasangin power window, head unit TV, double din, support kamera parkir ya, sudah kita pasang. Terus ini kemarin ada tambahan dari ownernya Mas Emil sendiri, minta dikasih audio subwoofer baru. Ini juga sudah kita pasangin. Ini pakai power 4 channel, terus subwoofernya 12 in, sudah terpasang rapi semua. Terus kita juga pasangin alarm model Innova Ribbon lipat bagian dalamnya. Terus kita kasih bonus juga, nanti itu ada lampu kolong ya, dashboard, bawah dashboard itu ada lampu kolong. Terus full muter juga sudah kita pasangin emblem. Terus ini kemarin kita juga sudah servis kaki-kaki ya, kaki-kakinya agak gemeledak sedikit, kita benain di tukang kaki-kaki, kita juga video. Terus ini custom knalpot juga kita kasih racing, kayak tapi yang ngebas, yang suaranya ngebas. Ya nanti lebih detail atau lanjutnya nanti upgrade atau modifikasinya apa aja nanti kita akan taruh di deskripsi. Oke, bila ada yang pesan-pesan jauh nanti kita akan progres ya. Gampang, alamat kami di Jati Selawung Ponorogo, akun sosmed kita Raja 5 Otoson, kita klik buka Google Map Raja 5 Otoson, nanti akan keluar data kita di Google. Oke, nanti kita akan langsung spill di halaman buat video unitnya ya. Oke, yuk skidot. Semoga Mas Emil dan istri dan keluarganya yang diancur nanti suka sama mobilnya ya. Ini sudah 2 bulan di tempat kita, kita rawat, kita modifikasi, semoga konsumen senang, mobilnya awet, betah, amin. Oke, yuk skidot, ikutin ya.
Iya guys, ini mobil pesanannya dari Mas Emil ya, dari Baron Nganjuk. Ini sedang kita proses pemasangan bodi kit. Ini dia pesan di kita, suruh bikinin Vios Gen 3 yang full upgrade warna merah Ferrari. Guys, warnanya. Itu ada lecet, nanti kita akan benahi karena kita akan cat bumper depan sama bodi kitnya ya. Ini bodi kit customnya model New Viper. Ya guys, ini mobil pesanannya Mas Emil dari Nganjuk ya. Ini kita servis kaki-kaki karena kemarin ada keluhan kaki-kakinya tak nyaman gemeruduk. Ini kita maksimalkan. Ini kita sedang di bengkel kaki-kaki. Itu kita benahin kaki-kakinya biar empuk ya. Kemarin ada sedikit kendala kaki-kakinya gerinjel. Ini mobil dari kita, kita maksimalkan biar konsumen puas ya guys. Ini kita sengaja video buat rekomendasi agar nanti yang jenengan bisa pesen jauh bisa tahu barang dari kami, insya Allah terima beres ya, tinggal pakai. Ini kita benahin kaki-kakinya, itu kita servis. Ya ini dia guys ya, penampakannya Vios 2013 full modifikasi custom. Ini Vios tahun 2013 Gen 3 ya ini. Ini pesanannya Mas Emil dari Nganjuk ya. Ini ownernya atau Mas Emilnya sendiri masih di Singapura. Terus ini Vios di tempat kita sudah ada 1 bulanan kita progres, kita modifikasi, dan ini sudah hampir mendekati 100% sudah jadi ya. Ini penampakannya itu kita pakai custom body kit model New Viper generasi 3, itu depannya, depan, belakang, samping Gen 3 semua model New Viper. Terus buat fog lampnya kita kasih LED angle AE ya, ini model Proji. Terus ini kita peleknya pakai Rise ring 15, bannya tebel ya biar naikannya empuk. Biasanya kita pakai ring 17, kita sekarang kasih ring 15 ini biar naikannya empuk. Kebanyakan yang pakai ring 17 katosen, katosen istilahnya gak nyaman ya. Ya, ini yang seperti jenengan bisa lihat ya, ini penampakannya kita baru review. Ini dari kemarin ownernya atau Mas Emilnya sendiri minta suruh review, tapi kan belum ready mobilnya. Ini sudah mendekati 100% sudah ready. Terus ini juga sudah kita pasangin full muter kaca film 40% ya, nggak begitu gelap, nggak begitu terang sedengan. Terus kita juga sudah kasih talang air itu ya, itu talang airnya sudah kita kasih juga. Ini di bagian luarnya ya, bagian interiornya penampakannya seperti ini. Wah, ganteng guys. Terus di bagian anten radionya kita sudah ganti model Sirius. Itu sudah ganti Sirius. Spoiler belakang ini kita kasih ductel, ductel Gen 3 ya. Kelihatan elegan. Pemasangnya sendiri minta dikasih ductel, biasanya kita pakai gawang. Tergantung request. Emblemnya muter kita juga kasih Vios itu, emblem muter. Terus kita juga sudah pasangin kamera parkir ya, dan muffler atau knalpotnya kita kasih HKS yang ngebas ini, yang ngebas, nggak begitu rising.
pemesan mintanya kenapanya yang bass. Terus ini model bodykit belakangnya ya, yang model viper begini guys, ganteng guys. Nah ini samping kanan belakang ya, ini juga sudah kita kasih full set audio subwoofer baru karena ownernya minta dikasih sound baru. Terus mobil ini di harga paket 85,5 juta ya. New Vios generasi 3 itu pajaknya sudah baru itu. Nopolnya lokal Surabaya, Jawa Timur. Catnya bagus, mulus. Kinclong guys. Masih ding-ding. Ini cat dua kali. Karena yang pertama bawaan taksi, yang kedua sudah rekom. Warnanya sudah tembus ini. Ini di bagian luarnya ya. Terus kita akan sepil atau review di bagian dalam kabinnya. Ini kabin depan ya. Ini juga sudah kita pasangin power window 4 pintu ori Vios G ya. Itu sudah ada head unit atau double din TV 7 in support kamera parkir ya. Itu sudah ada TV-nya. Untuk dalamannya juga masih rapi, ini masih ori. Plafonnya juga bersih. Jok-joknya masih ori kulit ya. Terus itu juga sudah kita pasangin lampu kolong buat bonus itu. Kemarin ownernya minta dipasangin lampu kolong. Terus di Vios Gen 3 sendiri sudah dibekali double airbag ya, di sisi kanan dan kiri depan sopir. Terus kita akan tengok di bagian belakangnya. Terus ini juga sudah kita kasih central lock alarm baru. Ini alarmnya model Innova Reborn. Ya ini lipat ya. Alarm kunci model Innova Reborn. Ini di bagian jok belakangnya ya. Ini masih rapi semua. Nanti akan kita tengok di bagian mesin ya. Ini sudah kita pasangin power 4 channel subwoofer 12 in di belakangnya. Oke, nanti kita akan sepil di bagian bagasi dan juga kap mesinnya ya. Dan kita akan sepil di bagian bagasinya ya, guys. Nah, ini subwoofer 12 ini baru. Kemarin kita juga sudah pasang karena ownernya minta dikasih sub dan audio baru. Itu buat subwoofernya ya. Itu baru 12 in, powernya 4 channel. Terus kita akan tengok di bagian mesinnya. Kita akan tengok bagian mesin, guys. Ya, ini bagian mesinnya ya. Op. Bagian mesinnya ini. Ini apron-apronnya utuh, guys. Ya, ini apron-apronnya utuh, mobil nggak bekas langka atau bekas tabrakan ya. Alhamdulillah ini utuh semua apron-apronnya. Terus bagian mesinnya juga rapi. Mesinnya sangat halus. Nggak ada rembesan atau apapun ya. Ini seperti yang bisa jenengan lihat ya ini. Mesinnya sangat bagus, kering, mulus. Ya. Nah, itu. Ya, itu tadi guys ya, ini review Vios generasi 3 pesenannya Mas Emil dari Nganjuk ya. Ini di harga paket 85,5 juta. Nanti pas pengiriman kita akan review lagi. Ini kita akan spill di video aja ya ini, karena ditunggu sama pemiliknya, sama Mas Emil yang masih di Singapura. Oke, nanti keterangan modifikasi kita taruh di deskripsi, dan bila ada yang berminat nanti nomor juga kita cantumkan di kolom komentar atau di deskripsi ya. Oke, cukup sekian review dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.